Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, masih di channel Pelita Media ya, yang baru gabung di channel Pelita Media. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar-komentar positif yang sifatnya membangun, dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian apa yang kalian tahu, sehingga teman-teman kalian juga uh, mengetahui hal yang sama dengan kalian. Oke. Okay? Kita mulai saja ya tutorial kita kali ini. Tutorial kita kali ini bagaimana cara menghapus file instalasi APK ya, tapi di luar dari Play Store. Tapi sedikit saya akan menyinggung yang instalasinya yang sudah diinstal, tetapi dari Play Store. Jadi ada yang dari Play Store, ada yang dari luar Play Store. Uh, kalau dari Play Store cukup mudah ya. Berikut langkah-langkahnya. Kita langsung Uh, pergi saja ke Play Store dengan cara menggeser layar ini ke atas. Kemudian beda-beda ya setiap handphone. Saya menggunakan handphone A30s uh, ya. Ada yang menggeser ke atas ya. Layarnya seperti ini. Ada yang menggeser ke bawah ya. Oke, kita cari di pencarian yaitu Play Store. Kemudian eh uh, di sini Klik yang ini ya, yang garis-garis tiga -garis ini. Nah, ini dia, kemudian e, aplikasi dan game saya. Klik, kemudian yang terinstall di klik pixel lab. Nah, ini dia, kemudian langsung uninstall saja, kemudian uninstall. Nah, sudah uh, teruninstall ya, sudah terhapus ya Pixel Lab-nya. Kalau kita lihat di sini, kita back ya. Ini dia. Maka untuk Pixel Lab dia tidak ada lagi ya. Uh, seperti ini. Di depan juga ikonnya Uh, kita geser uh, kita lihat geser ke atas ya lihat kita cari pixel labnya sudah tidak ada ya ikonnya juga sudah hilang ya nah itulah kalau menghapus kita melalui play store ya artinya aplikasi tersebut kita install melalui play store Bagaimana dengan aplikasi yang kita install di luar dari Play Store? Dia dalam bentuk apk kita install Bagaimana cara menghapusnya Tentu tidak bisa dengan cara yang seperti tadi Oke caranya teman-teman eh, Cukup mudah ya nah, Ini kita eh, geser ke bawah ya Layarnya seperti ini Kemudian pilih setting Kemudian cari aplikasi Nah ini dia kemudian cari aplikasi yang mau di-uninstall yaitu tab nah ini dia saya tidak mendownloadnya dari playstore ya, jadi ini didownload dalam bentuk apk kemudian saya install saja di luar dari playstore uh, jadi cara menghapusnya seperti ini klik tab-tabnya ini Nah, ini dia. Kemudian, di sini ada hapusan instalan Nah, ini dia ya, klik ya yang di tengah ini. Kemudian, oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat, tap-tapnya sudah tidak ada. Kalau kita cari di aplikasi ini, sudah tidak ada. Nah, begitulah cara bagaimana cara menghapus aplikasi yang sudah diinstal melalui Play Store maupun yang diinstal di luar dari dari Play Store. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.